Vespa Matic seharga 40 juta rupiah digondol maling. Sebuah video rekaman kamera pengawas atau CCTV menggambarkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor jenis Vespa Matic di Jalan Taruna Jaya 2, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Video viral diunggah akun Instagram Warung Jurnalis. Pada unggahannya ini, Warung Jurnalis menuliskan satu dari dua orang pelaku nekat membobol gembok kunci rumah korban sebelum melakukan aksi pencurian. Usai membobol gembok, pelaku kemudian langsung mencuri sepeda motor Vespa Matic yang berada di halaman rumah. Lantaran mesin dalam keadaan tak bisa menyala, pelaku nekat mendorong Vespa Matic tersebut. Akibat aksi pencurian ini, korban mengaku mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!